لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل نقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas pertemuan kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Hari ini kita akan bincang tentang sunnah-sunnah pada hari raya. Kita duk ingat kata raya ni sekadar raya saja, tapi sebenarnya dia merupakan satu ibadat. Hari raya tu sendiri satu ibadat. Dan banyak benda sunnah yang berlaku pada hari raya tersebut. Baik, nah. Tuan-tuan yang ada pen dan kertas, tuan-tuan tulis. Tapi saya difahamkan dekat sini macam jenis orang mengapai. Jadi tak ada masalah apa, insya-Allah. Saya faham dah yang tu, insya-Allah. Ada apa model sah. Okeylah, insya-Allah selia saya faham. Baik. Yang pertama ada tentu sunnah pertama pada hari raya ni salih ala Syekh Muhammad, iaitulah berqiyamul lail pada malam hari raya. Sebelum masuk raya lagi, malam disunatkan kepada kita untuk menghidupkan malam hari raya tu. Dia panggil qiyamul lail. Salih ala Syekh Muhammad. Nah. Apa maksud qiyamul lail? Maksud qiyamul lail ialah beribadat pada sebahagian malam. Itu maksud qiyamul lail. Bila kita buat ibadat, jangan persepsi kita ni kata qiyamul lail tu sembahyang. Walaupun bukan sekat semayang, kita baca Quran qiyamul lail. Kita doa qiyamul lail ni 10 akhir Ramadan, tuan-tuan. Berapa ramai wanita yang mesej pada saya menangis-nangis ni? Pasal apa? Mesej pasal depa mai 10 akhir Ramadan, malam-malam 10 akhir Ramadan kok jumpa itu kadar tapi haid. Sebab dia apa? Tak boleh semayang, ustaz, tak boleh baca Quran. Tak, maksudnya bukan cerita semayang, qiyamul lail doa pun juga digelar sebagai qiyamul lail. Kita berdoa, menghabiskan waktu untuk kita berdoa. Kita berzikir, beristighfar. Kan? Masalah Ismail, kita membaca Quran dan sebagainya. Masalah Ismail, dia juga merupakan disebut sebagai qiyamul lail. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini pesan yang pula ni. Faham. Salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Qiyamul lail. Nabi SAW bersabda, salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang bangun menghidupkan malam Aidani dua malam, man qama aidani, siapa yang menghidupkan malam dua hari raya, kata Nabi SAW, kerana mengharapkan pahala di sisi Allah, maka tidak akan mati hatinya pada hari mati hati-hati manusia yang lain. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Malam tu malam graduation, macam mana sebut? Konvo. Ha, tu senang sebut. Pandai. Graduation dah. Konvo. Malam konvo. Malam dapat sijil. Sijil taqwa. Tuan-tuan nak tengok. Nak tengok kita dapat manfaat daripada Ramadan. Kita pun tidak tengok malam raya. Berapa ramai orang. Kalau lah ni. Kita dapat. Ada tiga saf orang yang duk main. Untuk terawih pada malam-malam 10 akhir Ramadan. Tinggal tiga saf lah. Dulu 33 saf. Faham tak? Ni tinggal tiga soh ya. Tiga soh yang berbaki ni, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa tiga soh baki ni dia akan kekal sampai malam raya tak? Tak lah, nak cerita betul-betul ya. Tak. Tuan tak? Sekarang tu imam telefon tu bilang, hamai tak ni? Aku tak mai, tak apa. Kita dua-dua tak mai kunci masjid. Tuan-tuan, masalah Allah SWT. Pasal apa? Pasal malam tu, subhanallah, tuan-tuan. Malam ramai orang tertipu. Allah sebut, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia. Al-mal, harta benda. Wal banun, anak-anak, zinatul hayati dunia. Zinah ni apa? Dia panggil perhiasan dunia. Perhiasan ni jam orang lelaki, perhiasan ni cincin orang perempuan, gelang orang perempuan, rantai orang perempuan. Dia sanggup nak dapat perhiasan ni, tuan-tuan, dengan buat apa saja untuk dapatkan perhiasan. Betul kan? Walaupun kadang-kadang dia terpaksa berkorban sesuatu untuk dia dapatkan perhiasan tu. Maka perhiasan bagi kita, Allah bagi kat kita ni dua dalam ayat tu, apa dia? Al-malu, harta benda, yang kedua anak pinak. Tuan-tuan tengok pasal apa ramai orang tak mai pada malam raya. Malam tu Nabi suruh kita qiyamul lail. Malam tu suruh ibadat. Malam raya, malam kita dapat hasil daripada Ramadan kita lalu 30 hari tu. Sepatutnya malam tu lagi semangat nak ibadat. Sepatutnya masjid tak tinggal. Malam tu bukan nak pergi terawih dah. Sekadar nak pergi main maghrib jemaah, main isyak jemaah tu balik.
Tapi siapa-siapa hari itu sebelum tu boleh pi qiyam mulai, boleh pi sampai terawih sampai pukul 11 malam, 12 malam boleh tahan. Malam ni tak payah terawih pun. Sat je nak pi main isyak je. Pun dia tak main. Pasal apa? Pasal ujian dah main malam tu. Ujian yang nak membuktikan dia dapat sijil ataupun tidak. Apa dia tuan-tuan? Harta benda nak pi nak. Malam tu subhanallah tuan-tuan, pakai duk sibuk dengan apa? Duk sibuk dengan tirai, duk sibuk dengan kapet. Faham tak? Duk sibuk dengan harta benda. Duk sibuk dengan kereta, duk sibuk dengan apa semua-semua. Anak-anak semua pakai balik. Faham tak? Salih Azimat duduk atas meja buah, meja buah kerusi silah katil semua. Wow, 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 sonok, sonok. Malam tu semua, semua telah tertipu dengan perhiasan dia, menyebabkan dia meninggalkan malam yang dia nak membuktikan dia dapat sijil takwa. Kita tak boleh buat macam tu. Kita kena, kita dah kena berubah dah. Faham tak? Kita terlalu buang banyak masa. Tuan-tuan, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm cerita tentang lima malam makbul doa. Lima malam makbul doa. Malam yang sepatutnya kita pulun untuk doa. Yang pertama malam Jumaat. Yang kedua malam Rejab, satu Rejab. Yang ketiga malam Nisfu Sya'ban. Yang keempat malam Hari Raya Adil Fitri. Yang kelima malam Hari Raya Adil Adha. Malam tu sepatutnya qiyamul lail. Faham tak? Paling tidak tuan-tuan kita tahajudlah dua rakaat. Paling tidak. Nah, tapi biasa malam tu kita qadha tuan. Pasal tiap-tiap hari duk bangkit dah 4 pukul 4 pagi, 4, 5 pagi, 4, 5 pagi. Hari raya tu tuan-tuan bangkit qadha. Qadha apa? Qadha tidur. Tidur ambil lajak sikit. Faham tak? Haa, musalik sempat. Okey, baik. Yang pertama apa dia? Bangun. Berqiyam mulai pada malam hari raya tu sunnah dia. Yang kedua tuan-tuan, apakah amalan lagi yang kita boleh buat pada hari raya? Iaitulah menyambut hari raya dengan bertakbir. Bertakbir memuji Allah. Salih ala Sayyid Muhammad. Kita digalakkan untuk bersungguh-sungguh membesarkan Allah. Salih ala Sayyid Muhammad dengan laungan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih. Sabda Nabi SAW, Salih ala Sayyid Muhammad, Zuyyina, kamu hiasilah, Salih ala Sayyid Muhammad, dua hari raya kamu dengan takbir, tahlil, tahmid dan takdis. Baik, ada dua jenis takbir. Hari raya ni ada dua jenis takbir. Yang pertama dia panggil takbir mursal ataupun takbir mutlak. Takbir mursal atau takbir mutlak, dia ni tak terikat dengan mana-mana keadaan. Tak terikat dengan waktu semayang. Dia boleh dilaungkan di mana saja. Bermula daripada kita malam tu, musalik malam raya. Mula pada malam raya, sampailah orang semayang hari raya. Takbir, pi pasar takbir. Faham tak? Para sahabat, dia pi ke pasar. Lepas tu masuk pasar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar takbir. Tuan-tuan pi malam raya tu pi Tesco Maidin. Faham tak? 3-4 orang nak beranak ikut belakang takbir Allahu Akbar, 3 orang berhati. Bidah apa pula ini? Ha, saya simak. Pasal kita tak biasa. Kalau tuan-tuan duduk dekat sengah-sengah negara-negara tertentu, negara Arab, dia sangat meraihkan ha, malam-malam raya ni banyak takbir. Memang kita dengar takbir saja. Seronok tuan-tuan. Salih Allah SWT. Makna dia panggil takbir mursal atau takbir mutlak. Salih Azimat. Dia bermula bila? Bermula daripada terbenam matahari malam hari raya tu sampai mana? Sampai imam mula mengangkat takbir untuk sembahyang sunat hari raya. Pendek aja malam kalau hari raya Adil Fitri ni. Kalau raya hari raya Adil Adha sampai 3 hari Tasyrik. Kemudian yang kedua takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni apa? Yang dia buat selepas yang terikat dengan sembahyang-sembahyang fardu. Dia 3 waktu aja. Maghrib, Isyak, Subuh. Habis. Anak Salih Azimat Muhammad tu dia panggil takbir muqayyad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Mai kadang-kadang pagi-pagi tu pakai segak dengan songkok tinggi, sengit sikit GST, geng songkok tinggi. Ha nak lepas tu baju Melayu pun mau sampin cantik tuan-tuan sekalian, tapi tak berani duduk depan. Tak apa, siapa tak berani duduk depan? Takut orang suar kat dia mikrofon. Takut orang suar mikrofon kat dia. Kata takut apa? Dia kata bukan tak reti takbir, bukan takkan tak reti takbir, bukan tak reti, tak reti nak buat lagu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Oh, tak reti tu. Saya waktu saya ingat sekali waktu saya duduk ke Saudi tu, ada kawan saya nama Ustaz Yaakob. Dia orang Fatani tapi beranak kat Saudi. Dia kata, "Ustaz Jafri, dekat Malaysia takbir macam mana? Takbir raya?" Buat Allahu Akbar Allah. Dia kata, "Eh, sedih tu." Takbir ni tentang takbir kemenangan. Kita melalui Ramadan tu, mujahadah 30 hari Ramadan tu kan. Lawan syaitan ni, lawan nafsunya, apa tahan perut lapar mama dengan qiyam mulai pun mujahadah 30 hari. Keluar-keluar tu menang. Takbir menang guna. Allahu Akbar. Tentu kalau kita pergi perang,
Faham tak? Balik Rufaizi jadi kepala waktu tu balik daripada perang. Yang Muslimat mahu duduk tunggu kat sini, tunggu-tunggu kat sini, balik daripada perang, balik. Balik-balik tuan-tuan tengok-tengok daripada Johor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu agak menang kalah. Menang lah. Tapi kalau balik-balik duduk, Allahu Akbar, Allah. Agak menang kalah. Kalau duk rasa macam kalah macam. Kita masuk dia semak. Ha. Bukan syarat buat lagu. Tak syarat buat lagu. Syarat dia cukup macam mana Nabi SAW ajak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali ni cuba buat gitu. Saya tunjuk lain sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kau dah tengok. Macam hal kan. Ha, cerita dia macam tu lah. Bukan syarat buat lagu tu. Syarat dia lafaz dengan betul. Baik, Allah Masa Iman. Faham lah. Dua takbir. Tambah dia takbir mursal. Ataupun takbir mutlak yang tak terikat dengan apa-apa urusan, tak terikat dengan tempat, waktu sebagainya. Yang kedua dia panggil takbir muqayyad, iaitu takbir yang hanya terikat dengan waktu sembahyang. Tiga waktu je lah bulan untuk raya ni, iaitulah maghrib, isyak dengan subuh. Habis salat sembah. Tuan-tuan, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikut dia amalan sunat ialah untuk kita mandi sunat pada pagi hari raya. Mandi sunat. Mandi sunat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, termasuk kepada orang yang tak pi sembahyang raya. Dia bukan syarat orang nak pi sembahyang raya je. Kita nak pi sembahyang raya. Isteri kita jadi satu pasien. Kita orang Melayu lah, tempat lain tak tahu. Jadi satu pasien, orang lelaki pi sembahyang raya, bini tinggal di rumah. Pasal apa? Pasal sibuk nak siap apa-apa, betul tak? Nak salli ala sayyidina Muhammad, nak hidang. Kita keluar pagi tu tapi maya raya tu dia tak mandi lagi dengan baju kelawak yang semalam tu, faham tak? Dengan bedak macun kat muka lagi. Tuan-tuan, walaupun isteri kita tak pergi semayang raya, mungkin sebenarnya maya raya ni bukan tunggu. Termasuk kepada perempuan yang haid pun kena pergi. Bukan nak pergi semayang tapi pergi ke majlis tu, sunat untuk pergi. Nabi suruh bawa isteri kamu, bawa isteri-isteri, bawa perempuan-perempuan kamu, termasuk yang haid, bawa anak-anak perempuan kamu, bawa budak, bawa semua pi. Untuk pi ke majlis tu, majlis dia panggil solat sunat Aidilfitri tu, pi semua orang pi. Cumanya tetap orang yang haid dia tak boleh masuk ke masjid dan tak boleh solat lah. Tapi dia kena ada dalam majlis tu. Ha, tu Nabi SAW suruh. Sebab tu pada zaman Nabi SAW maya raya tak dibuat di masjid, dia buat di padang. Yang pertamanya sebab jumlah orang ramai, jadi buat di padang tu lebih selesa. Yang keduanya, dia akan meraihkan kepada orang yang tak boleh duduk dalam masjid. Waktu saya duduk mengaji di Yaman, berpengalaman semayang, memang ada siap dah tapak khas untuk semayang raya. Dia buat siap dah tapak khas. Ada satu mimbar siap buat daripada batu. Yang lain buat tu tak ada tar apa, batu je, duduk atas batu keraceran. Faham tak maksud dia semak? Duduk sakit. Tapi semua orang berhimpun kat situ. Seronok orang tuan-tuan. Kita tak bisa buat kat sini. Tapi ulama' sebut yang dibuat di luar tu pasal waktu zaman Nabi masjid tu kecil. Tak mampu untuk menampung seluruh orang, maka dia buat di luar. Kalau masjid kita mampu untuk menampung jumlah orang yang besar tu, maka buat di masjid pun tidak ada masalah apa-apa. Faham tuan-tuan sekalian? Ha, salih ala sahabat. Baik. Dia kata apa? Yang ketiga, mandi pada pagi hari raya. Salih ala sahabat. Termasuk kepada orang yang tidak berhajat untuk pergi solat raya. Sebab hari itu dia panggil Yaumuz Zinah. Ataupun hari perhiasan. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Imam Malik meriwayatkan daripada Nafi' menceritakan sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mandi pada hari raya fitrah sebelum keluar untuk menunaikan solat pada pagi hari raya. Demikian juga dikiaskan kepada hari Jumaat. Pagi itu juga tuan-tuan disunatkan kepada kita apa? Untuk cukup misai, untuk gunting janggut, untuk pakai minyak wangi, salih al-Syamad, untuk berpakaian dengan pakaian yang cantik dan sebagainya. Macam mana kita duk buat amalan-amalan pada pagi Jumaat tu. Habis. Salih al-Syamad Muhammad. Yang berikut dia, yang keberapa? Empat. Berwangi-wangian. Dan memakai pakaian cantik. Hasan bin Ali menceritakan Rasulullah SAW memerintahkan kami pada dua hari raya supaya memakai pakaian paling elok yang kami peroleh. Berwangi-wangian dengan yang paling harum dan supaya kami menyembelih korban dengan binatang yang paling gemuk yang kami miliki. Salih ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Qayyim berkata Nabi SAW memakai pakaian paling cantik untuk dua hari raya. Baginda mempunyai jubah khusus yang dipakai pada hari raya dan juga pada hari Jumaat. Salih ala Sayyidina Muhammad.
cantik bukan maksud baru. Faham tak? Cantik bukan maksud baru. Dalam banyak-banyak pakaian, ada yang paling cantik yang tu pakai. Dan kalau pada hari Jumaat dan mana-mana hari selain daripada Jumaat, itu afdal untuk kita pakai baju putih. Tapi pada hari raya disunatkan kepada kita untuk pakai baju yang berwarna. Nabi SAW meriwayat pernah pakai baju warna merah hati. Baju warna merah hati. Pernah pakai baju berwarna. Jadi subhanallah, kalau hari raya boleh pilih untuk pakai baju yang ada warna-warna sikit-sikit lah. Nah, kemudian berwangi-wangian, pakai minyak wangi yang paling wangi yang kamu pakai. Nabi SAW sifatkan minyak wangi. Orang lelaki, Nabi SAW kata warnanya cerah, baunya keras. Orang perempuan warnanya terang tapi baunya lembut. Maksudnya orang perempuan boleh pakai minyak wangi tak? Boleh pakai minyak wangi sekadar untuk menutup bau dia. Tak boleh pakai minyak wangi sampai dia attract orang. Dia berjalan, orang bagi bunga ke dia. Tak boleh macam tu. Ataupun masuk air, Tok Imam dah tahu dah, Mak Jah masuk dah. Masuk pintu belakang punya bau. Tak boleh. Maksudnya sekarang orang perempuan nak pakai minyak wangi sekadar untuk menutup bau tubuh dia, itu dibenarkan pada syarak. Bukan langsung tak boleh pakai, itu salah faham. Orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi. Siapa kata? Nabi SAW sebut tentang sifat minyak wangi orang perempuan, warnanya terang, baunya lembut. Faham tak ni? Haa, tu. Salih Asyid Muhammad. Jadi tuan-tuan, berpakaian dengan pakaian yang cantik, tidak semestinya baru. Saya ingat pengalaman waktu saya duduk. Saya dulu mengaji ni dah. Saat waktu duduk kerja tu, waktu duduk, bukan, waktu dah berkeluarga tu, duduk mengaji lagi. Waktu saya pergi ke Yaman tu, anak-anak saya dah ada dah. Waktu saya duduk pondok, himpun semua anak-anak kat dalam tu. Waktu tu biasa makan, beli beras sekilo, utang waktu tu. Saya ingat saya dapat baju selai, jubah orang tolong tempah kat saya. Dia bagi kat saya jubah tu, saya pakai 4 tahun jubah tu. Pakai hari raya, sebab jubah tu yang paling cantik saya ada. Anak-anak tu biasa dapat orang bagi baju, orang bagi lah baju anak. Sebab kita duduk taraf orang miskin waktu tu, saya ingat lagi. Sampai keluarga tanya apa, bila kami balik raya tu, keluarga tanya, baju ni siapa bagi? Tak tanya dah beli kat mana rumah. Orang tu biasa dah tanya, baju ni siapa bagi? Hidup macam tu lah waktu tu, mujahadah duduk mengaji tu. Duduk tengok lah ni dah pakai kereta lah apa semua-semua, kata. Dulu macam tu, sampai macam tu. Maksudnya, dalam banyak-banyak baju, baju tu lah yang paling cantik yang saya ada. So, saya pakai 4 tahun baju raya tu. Baju yang orang tempah. Kan dekat saya tu, subhanallah, saya ingat lagi waktu tu. Baik nak, jadi nak abang kata apa? Cantik tak semestinya baru. Baik, Allahumma salli ala Muhammad nak. Adakah berwangi-wangian dan memakai pakaian cantik itu khas kepada orang yang nak pergi salli ala Sayyidina Muhammad, pergi sembahyang hari raya saja? Tak. Bahkan dia maksudnya semak kepada semua yang merayakan hari tersebut, termasuk kepada orang yang tak pergi sembahyang raya, pasal hari itu ialah hari perhiasan atau yaumuz zinah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis. Yang berikut dia, sunat yang berikutnya yang kita boleh buat pada hari raya ialah salli ala Sayyidina Muhammad untuk pi menghadiri tempat solat hari raya. Dia bukan sebut untuk pi sembahyang raya, dia pi untuk menghadiri tempat orang sembahyang hari raya. Pasal apa? Pasal disunatkan juga pada hari tersebut untuk bawa kanak-kanak yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz ni baby ya. Yang tak reti nak timbang mana betul yang mana salah, yang mana baik mana buruk, dia tak reti lagi. Yang belum mumayyiz, Nabi SAW suruh kita bawa wanita tua atau muda yang berkahwin atau belum, yang suci atau dalam haid, untuk sama-sama bertakbir. Ummu Atiyah radhiyallahu anha ceritakan, kami para wanita di zaman Nabi SAW diperintahkan kami untuk keluar pada hari raya ke tempat solat, sehingga kami mengeluarkan anak-anak gadis kami daripada tabir atau tirainya, dan sehingga perempuan-perempuan yang kedatangan haid juga turut sama keluar, di mana mereka duduk di belakang orang-orang ramai bertakbir bersama dengan takbir mereka dan berdoa bersama-sama dengan doa-doa mereka, serta mengharapkan keberkatan pada hari tersebut dan kesuciannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ha, Muslimat ingat nah, Salih Asyid Muhammad, tak ada alasan kita orang-orang yang haid untuk tak pergi ke masjid. Pasal Nabi SAW suruh bawa anak-anak semua sekali pi. Cuma tetap terhad larangan dia, dia tak boleh masuk duduk dalam kawasan masjid, kena duduk di luar, dan dia tak boleh untuk menunaikan solat
solat hari raya. Dia cuma duduk bertakbir bersama mereka, berdoa bersama mereka, meraikan pada hari tersebut, termasuk kepada orang-orang yang haid, perempuan tua dan sebagainya. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang berikut dia apa dia? Apakah amalan sunat lagi dilakukan pada hari raya? Keluar awal ke tempat solat, kecuali imam. Tak kecuali. Kecualilah. Except for. Disunatkan untuk hadir ke masjid atau sunat hadir ke masjid atau ke tempat solat seawal pagi, paling awal. Lagi awal lagi bagus. Afdal. Kecuali imam. Imam yang nak jadi imam pada tuan-tuan, kalau ada di kalangan kita yang akan jadi imam pada hari tersebut. Ada siapa jadi imam tu? Tak ada. Tak ada lah. Siapa yang nak jadi imam pada hari tersebut, dia makruh pi. Makruh pi, salat semat, kata ulama, makruh bagi imam untuk melakukan sebarang solat sebelum dan selepas mengerjakan solat sunat hari raya, kerana dia berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Ibn Abbas menceritakan, sungguhnya Rasulullah SAW keluar pada hari raya korban atau hari fitrah, lalu baginda menunaikan solat sunat hari raya 2 rakaat. Baginda tidak mengerjakan sebarang solat sebelumnya dan begitu juga selepasnya. Malah bila sampai masjid, imam tak perlu untuk menunaikan solat tahiyatul masjid, akan tapi terus sahaja untuk menunaikan solat sunat hari raya, sebab solat hari raya tersebut akan terangkat bersama dengannya, terhasil bersamanya daripada tahiyatul masjid tu. Faham tak ni? Kalau kita pi nanti tengok-tengok tu imam masuk-masuk tak semayang tahiyatul masjid. Faham tak ni? Imam tu mengaji, kita yang tak mengaji. Faham tak? Duduk depan sekali, tengok tu imam masuk-masuk masjid, masuk-masuk terus pi khutbah dulu ke? Semayang dulu? Dua-dua apa menantu dengan mentua ni tuan-tuan sekalian, tak, bukan kaki semayang. Faham tak? Hari tu first time punya raya. Menantu tu kata kat bini dia, kita kena balik cepat ni. Pasal apa? Pasal nak tunjuk kat pak sikit, kata dia tu jenis orang semayang. Faham tak ni? Kemudian salik sebab pak dia pun di rumah, kata apa? No, menantu nak balik tu, kita nak kemah-kemah ni. Pasal apa? Pasal saya nak tunjuk kat menantu, kata aku ni jenis orang semayang. Faham tak? Pagi tu tuan-tuan, semua telajak tidur. Sekali dengan menantu, sekali dengan mentua, semua telajak tidur pagi raya tu. Kelang kabut, bangkit-bangkit mandi tuan-tuan sekalian. Mandi, subhanallah, turun pergi masjid. Tengok-tengok dah pukul 9:30 lah. Sampai masjid tuan-tuan, tengok-tengok orang tengah khutbah. Dia kata apa? Nasib baik dan. Orang tak mayang lagi. Tengah khutbah. Dia duduk ingat macam semayang raya. Habis-habis khutbah, turun-turun orang salam balik. Dia kata, dia ni buat bid'ah apa ni? Tak semayang itu. Subhanallah, tuan-tuan bersalih ala Sayyid Muhammad. Cerita dia, kalau Allah bersalih ala Sayyid Muhammad, imam bila dia nak masuk, dia ni tuan-tuan tak sunat kepada dia untuk buat sunat qabliyah. Tak sunat kepada dia untuk buat sunat tahiyatul masjid. Tak buat, Nabi SAW tak buat. Turis saja masuk, turis saja Masjid Semat untuk memimpin semayang Jumaat, semayang sunat raya tu, kemudian salli ala Sayyid Muhammad, kemudian dia naik berkhutbah, kemudian selesai, dan tak disunatkan juga kepada dia untuk melakukan sunat selepas daripada dia, sebab Nabi SAW tak buat. Tapi kalau dia buat juga sah tak? Sah lah, cuma tak disunatkan untuk dia. Nah, Salih Semat. Faham tak, Nana? Tu kena ambil berat. Pasal apa? Pasal kadang-kadang saya pernah buat gitu, orang tengok saya atas bawah. Tengok apa ni tak semayang tahiyatul masjid gitu. Baik, Allahumma salli sama habis. Kemudian tuan-tuan, sunnah yang berikut dia, iaitulah apa dia? Sunat, ni kena faham elok ni. Sunat untuk kita, salli ala Sayyid Muhammad, makan dulu sebelum pergi masjid. Ni jangan main-main, bukan benda besar. Kita kata Allah sunat, benda besar. Untuk semayang hari raya Aidil Adha, tak disunatkan untuk makan. Pergi semayang raya dulu. Untuk raya Aidil Fitri, makan dulu baru pergi semayang raya. Pasal apa? Pasal untuk raya Aidil Fitri, Allah nak meraihkan kita yang dah berpuasa 30 hari. Hari itu makan dulu pagi. Pelik lah makan hari itu pagi itu. Puasa macam lain macam yang makan pagi ni. 30 hari dah tak makan pagi kan? Ha. Hari yang Aidil Adha pula, pasal apa tak disunatkan bila untuk makan? Pasal saat dia dah makan. Apa dia dah sembelih korban apa semua dengan daging rebus lah apa, dengan puta cicah yang asam muhammad tu. Macam meleleh yang tu. Yang tu saat tunggu saat Nak meraihkan saat korban tu, maka jangan makan dulu pagi. Baik, masalah saya makna. Makan apa? Disunatkan pada raya fitrah untuk menikmati sedikit makanan sebelum keluar ke tempat solat.
sebaik-baiknya makan buah tamar kurma dalam bilangan yang ganjil. Ibnu Buraidah daripada bapaknya radhiyallahu anhuma telah menceritakan, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak keluar pada hari raya fitrah sehingga baginda makan. Baginda tidak makan pada hari kurban sehinggalah baginda selesai solat. Nampak tak? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW tidak keluar pada hari raya fitrah sehinggalah baginda makan beberapa biji tamar. Dalam satu riwayat yang lain, baginda makan tamar dalam bilangan yang ganjil. Mengaji mana? 1, 3, 5. Kita memang selama ni pun sakat 3 je Ustaz. 3 apa? Pinggan. 3 pinggan. Boleh tak? Boleh lah. Boleh lah. Cuma nak ajak. Kita ni kadang-kadang tak ambil berat. Sungguh kita tak ambil berat benda-benda macam ni. Tuan-tuan tengok anak-anak kita. Kita bangkit pagi-pagi. Kita kelang kabut nak pergi sembahyang, nak pergi sembahyang raya. Kita suruh dia pergi mandi. Kita tak habaq mandi tu. Mandi sunat. Mandi sunat hari raya. Kita tak diajak macam mana mak kita dulu. Tuan-tuan ingat mak kita dulu pagi-pagi raya. Dia akan panggil kita beratok adik-beradik eh. Faham tak ni? Beratok semua. Ustaz Ismail. Tentu kena buat. Muslimat buat macam ni. Bangkit pagi-pagi, beratok anak-anak tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Bogeh belakang, ngampak sekali kat ujung tu. Empat jangan bogeh. Masuk seorang-seorang pergi, masuk beli ayam, bagi tahu dekat apa. Ni mandi, ni nak mandi apa ni? Ni mandi sunat hari raya. Cara dia macam mana? Doa, niat dia macam mana? Ha? Sajak aku semayang, sajak aku mandi sunat, hari raya 4 rakaat. Mak yang nak ajak pun tak tahu. Anak niat bagi ada niat saya mandi kata mandi tu mandi sunat hari raya, maka dia akan dapat fadilat kelebihannya. Tekan dekat anak tu bagi dia faham apa dia buat, sebab nilaian dia sangat besar di sisi Allah. Dia kalau benda tak besar Allah tak suruh, tuan-tuan. Kalau benda tu benda yang tak ada, yang sia-sia, tak ada manfaat pun, nasi Allah tak akan suruh. Bila Allah suruh, maksudnya benda tu sangat besar untuk kita ambil berat. Maka tuan-tuan, subhanallah, pastikan anak-anak semua pergi mandi dalam keadaan mandi dia faham bahawa mandi itu mandi sunat hari raya. Dan suruh anak-anak untuk makan dulu. Dan fahamkan dia, ni makan bukan makan saja. Ni makan, ni makan sunnah. Faham tak? Ni pagi ni kita kena makan dulu, nak pergi mayang raya ni, kena makan dulu lah, makan dulu lah. Dia kata apa? Bukan, nak habak dekat dia. Makan ni bukan makan saja lah. Makan ni ialah sunnah Rasulullah SAW. Sebab bulat pada hari raya Aidilfitri, kita disunatkan untuk makan dulu. Kemudian sekejap baru pergi. Tuan-tuan akan ingat, anak-anak kita akan ingat benda ni sampai dia tua. Macam kita duk ingat tu. Anak mak saya duk ingat. Pagi-pagi macam tu. Kami adik-beradik semua kena masuk bilik mandi. Dulu rumah tuan-tuan mandi telaga. Sejuk. Anak saya cakap. Tapi pi mandi. Mak masak ayam. Jurang tuan ayam. Kita dulu pergi sekolah tu kan. Mak jurang ayam tu. Tuan ayam bulan timbul. Fu, mandi apa semua. Insya Allah. Tu mak buat tu. Ingat sampai lah ni. Pasal apa? Mak duk beritahu. Mandi mandi pagi tu mandi sunat. Mandi sunat. Mandi sunat hari raya. Kita dah tak buat macam tu kat anak-anak kita. Lepas bangkit-bangkit kejut. Oh cepat-cepat nak pergi mayang. Pergi mayang raya. Subuh pun tak mayang anak kita waktu tu. Bukan kat subuh. Bukan kat anak. Pop pun tak mayang raya. Tak mayang subuh waktu tu. Tuan-tuan masa pergi bangkit-bangkit. Pergi bangkit-bangkit. Mandi, mandi. Pergi mandi cepat. Mandi cepat. Lambat ni, lambat ni. Anak perempuan di bawah-bawah pakai-pakai baju. Start kereta teripi. Dia hilang banyak benda tuan-tuan sekalian. Pendidikan anak. Nak ajar anak-anak tentang apa yang dia kena buat pada hari raya. Sebab tu ramai orang tak perasan yang dia masuk hari raya sebenarnya dia sedang melakukan ibadat di sisi Allah. Faham tak nak? Salih sahabat. Tuan-tuan, makan. Makan dengan jumlah makan Nabi SAW makan tamar. Kemudian saya makan dalam bentuk yang ganjil. Nah, habis nak buat macam mana? Nak ambil fadilat. Kita ni lapar kan? Tak makan nasi begitu. Dengan orang hidang nasi yang ketupat apa semua nak tiba siap-siap lah. Faham tak ni? Habis nak ambil sunat dia tu macam mana? Tuan-tuan makan tamar dulu. Makan tamar dulu. Kurma. Kurma yang belem kotak-kotak tu waktu apa? Waktu kita punya apa ni bulan puasa tu kan kotak-kotak duk ada tu. Saya semak tuan-tuan, makan dulu, makan kurma 3 biji dulu. Sekali baru makan ketupat, makan apa. Nak ambil fadilat, nak ambil sunnah dulu. Faham tak? Saya semak. Kemudian yang berikut dia. Wada kira nah? Ada tuan-tuan. Tuan-tuan hari raya Aidilfitri sunat untuk kita pi jalan lain balik jalan lain. Hari raya Aidilfitri pi jalan lain balik jalan lain. Tuan-tuan duduk lorong 15. Masjid di ujung sana. Kita pi jalan straight ni sampai masjid tu. Betul dengan rumah kita lorong tu. Pi jalan tu. Balik sekali mana? Balik lagi pusing kat lorong 17. Apa ni? Pusing tu balik rumah kita. Dapat fadilat, dapat kelebihan sunnah. Hari raya Adil Adha sunat pi jalan tu balik jalan tu. Pasal apa? Pasal pada hari raya Aidilfitri kita ni dituntut untuk berjumpa dengan ramai orang. Berjumpa dengan ramai orang. Jumpa tu buat apa? Jumpa tu tuan-tuan ucap salam dan selamat dekat dia sempena dengan hari yang hebat tu. Dan
Nabi SAW ajak ucapan apa yang kita nak sebut. Faham tak ni? Sebab hari itu, hari raya itu terkait dengan amalan kita sebelumnya yang nama Ramadan. Maka hari itu sepatutnya appreciation kepada seorang sahabat yang telah melalui Ramadannya. Bukan cerita, bukan cerita ucap selamat untuk hari itu. Ucapan tu ialah penghargaan. Doa supaya kita dapat Ramadan yang baik. Sebab tu Nabi SAW ajak kita bila jumpa orang, kata apa? Taqabbalallah minna wa minka. Taqabbalallah minna wa minkum. Kita dah biasa sebut macam tu. Nah, Nabi sebut taqabbalallah minna wa minka. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maksud dia apa? Mudah-mudahan Allah menerima, Allah makbulkan. Daripada apa? Daripada minna, daripada kita dan daripada kamu. Terima apa ni? Terima amalan sebulan dalam bulan Ramadan. Ha. Dia jawab macam mana? Kita tak biasa. Faham tak? Dia biasa sebut selamat ayah, maaf saya batin, kosong-kosong. Apa kosong-kosong? Anggap bola ke kosong-kosong? Selamat raya di sunnah Melayu. Selamat raya. Jadi jawab balik, minna wa minkum taqabbalil karim lah. Macam itulah keadaannya. Masalah semua. Tuan-tuan, jadi pada hari raya disunatkan kepada kita untuk pi jalan lain, balik jalan lain. Tujuan ni untuk kita berjumpa dengan ramai orang. Jumpa dengan ramai orang. Nah. Sebab tu, salih ala syamad tuan-tuan. Allahumma salih syamad, Nabi suruh kita pi jalan lain dan kita balik jalan lain. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW keluar untuk menunaikan solat hari raya dalam keadaan berjalan kaki dan pulang juga dalam keadaan berjalan kaki. Sunnah yang pertama, jalan kaki. Sunnah yang kedua, pergi jalan lain, balik jalan lain. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ceritakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pada hari raya melalui satu jalan, ketika keluar menunaikan solat, kemudian baginda pulang pula pada melalui jalan yang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang berjalan kaki ini riwayat Ibnu Majah. Habis. Apakah amalan yang berikutnya tuan-tuan sekalian pada hari tersebut, pada hari raya tu yang terakhir pada hari ni? Apa dia? Masalah Yassin Muhammad, dua yang terakhir. Yang berikutnya bersedekah, banyakkan sedekah hari tu. Banyakkan bersedekah. Nah, salih Yassin Muhammad. Nak bagi duit raya, bagi. Sebab hari tu hari kita meraihkan semua orang. Anak-anak kecil kita banyak bagi duit. Orang-orang dulu-dulu bagi makanan, bagi manisan-manisan kat budak-budak. Kita lah ni bagi duit, bagi buah, bagi manisan kat dia tak nak mau. Ha, nak main depan rumah apa, silalah masuk apa semua. Ha, masuklah ke rumah, main makan-makan. Tak mahu kerana duit raya, tunggu kat luarnya. Salam-salam apa ni. Bagi, banyakkan sedekah pada hari tersebut. Dan yang berikut dia tuan-tuan yang terakhir, iaitulah untuk mengeluarkan zakat fitrah pada sebelum daripada imam solat air raya. Waktu paling afdal itu pada pagi sebelum masuk, sebelum pergi sembahyang raya. Itu waktu paling afdal untuk bayar zakat fitrah. Kita bayarlah ni. Boleh tak? Boleh. Dia panggil bayar in advance. Belum sampai waktu dia. Waktu ni sunat saja. Belum sampai tahap wajib lagi. Wajibnya bila? Bila terbenam matahari. Lepas maghrib, masuk maghrib tu, waktu tu baru jatuh wajib untuk kita bayar zakat fitrah. Dan ni wajib dah lagi? Dah lagi. Ni waktu ni waktu sunat. Kita bagi zakat fitrah. Wajibnya bila? Wajibnya nanti malam hari raya sampai orang semayang hari raya, semayang sunat Adi Fitri. Kalau dia mati, dia dah bayar zakat fitrah dah. Ni dalam bulan Ramadan ni, bayar siap-siap. Kemudian tiba-tiba dia mati, lagi 2-3 hari nak raya, dia mati. Duit tu boleh refund. Pergi jumpa balik orang yang terima zakat tu ni. Ingat dari tu aku bagi zakat fitrah kat hang? Mak ayah aku bagi zakat fitrah kat hang? Berapa? Yang hari tu yang 3 orang yang bagi tu. Untuk saya meninggal dah. Lepas tu, main balik RM7 tu. Mak dia takkan kot. Semua dia mati dah balik jual kereta, minta balik kat kawan tu. Faham tak? Dia boleh minta balik pasal apa? Pasal dia orang yang tak jatuh kepada yang wajib untuk bayar zakat fitrah sebab dia meninggal sebelum masuk pada hari raya. Faham sekali Mas Ahmad nak cerita apa? Belum jatuh wajib lagi. Jatuh wajibnya bila? Bila masuk malam maghrib tu sampai subuh tu, sampai kepada waktu sembahyang raya tu lah waktu wajib timpa kat atas dia untuk dia bayar zakat fitrah. Dan waktu paling afdal tu waktu tu. Sebab tu hari raya Aidilfitri sunat untuk dilewatkan. Hari Aidilfitri sunat untuk dilewatkan semayang, sedangkan hari raya Aidil Adha sunat untuk disegerakan. Sebab apa? Sebab ada ibadat besar yang akan berlaku lepas itu untuk korban. Hari raya Aidilfitri ada ibadat sebelum daripada untuk bayar fitrah, maka lewatkan sedikit untuk bagi peluang kepada orang untuk bayar fitrah pada pagi tersebut. Wallahu alam. Insyaallah tuan-tuan boleh lah. Ada 2 minit lagi, kalau ada soalan silakan. Kita beli tu dah
Kita bagi zakat fitrah lah ni. Dia simpan. Apa ni, orang yang menerima zakat tu, dia simpan. Dia tak terkait kepada dia dia tak terkait kepada dia membedak. Kalau Heja membedak tahu tak? MBADAK membedak apa. Untuk dia agihkan itu tak terkait dengan urusan kita yang bayar zakat fitrah. Kita bayar zakat kepada amir yang menerima zakat fitrah tu pada hari tersebut sudah tertunai untuk kita. Adapun agihan kita terpulang kepada apa ni terpulang kepada dia untuk dia agihkan. Dan kita bagi kat zakat, kita bayar kat zakat dan zakat fitrah ni bukan dia agih waktu-waktu tu juga. Dia akan agih mungkin tahun depan, mungkin dalam pertengahan-pertengahan bulan apa semua sebagainya, terpulang kepada dia, tak terkait dengan kita yang bayar zakat fitrah tu. Boleh lah? Allahu a'lam. Okey. Ya. Yeah. Bagus soalan ni. Soalan yang sangat bagus. Soalan yang saya tunggu-tunggu daripada 3 hari lepas. Tuan-tuan, masalah Allah saya Muhammad. Jadi perangai kita ni tuan-tuan, bila Tok Bilal panggil kita untuk sunat witir. As-salatu sunat witir ashabakumullah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Dia kata apa? Mailah semayang witir berjemaah ni. Dia kata begitu kan? Depa balik secara berjemaah. Orang suruh main-main. Tuan-tuan, saya para sahabat pernah solat dengan Nabi 3 malam. Malam 23, malam 25 dan malam 27. Malam 3, 25 dan 27. Malam ke-23, malam pertengahan tu, malam pertama Nabi SAW solat sampai sepertiga akhir malam. Maksud sampai pukul 2 pagi lepas. Malam kedua tu Nabi main, malam 25 tu, para sahabat lagi excited, lagi ramai duk main. Tuan-tuan boleh bayang, Nabi SAW sembahyang daripada Isyak sampai pukul 2 pagi. Kalau kita lah pipi satu, wabak tu kat situ, main 8 rakaat je. Oh, kita pergi kat situ, kita pun pipi tengok Allah, apa-apa, berhenti 8 rakaat tu pukul 2 pagi. Agak lusa tu nak main lagi tak? Jangan harap. Tu imam pun tak main. Tuan-tuan, masyarakat, tapi para sahabat lagi ramai nak main. Bila sahabat ramai nak main, waktu tu Nabi SAW memendekkan sembahyang dia, berhenti pertengahan malam. Nabi takut lagi ada sahabat yang tak tahan, Nabi, para sahabat akan balik. Nabi SAW kata apa? Sahabat jumpa Rasulullah, kata, Rasulullah boleh tak tambah sikit untuk kami? Tambahlah sikit lagi untuk kami. Kami tak puas lagi ni. Semayang sampai tengah malam pun tak puas lagi. Rasulullah kata apa? Siapa yang semayang bersama dengan imam sampai habis? Dalam bulan Ramadhan ni, semayang sampai bersama dengan imam sampai habis, maka kataballahu, dia akan tulis baginya, faka'anama qiyamul lail. Seperti mana dia berqiyamul lail seluruh malam. Jadi, salih semat, bila kita semayang terawih, disunatkan kepada kita untuk ikut imam sembahyang witir bersama dengan imam sampai habis. Memang sunat witir itu dia afdal untuk buat sendirian pada bulan yang biasa, tapi tidak pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kena buat witir sampai dengan imam sampai habis. Jadi subhanallah, masalah Ahmad cerita dia, kalau dah buat 8 rakaat, tiba-tiba imam bangkit untuk buat witir, jangan balik lagi, sempurnakan witir bersama dengan imam. Kalau depa buat 20, kita nak buat 8 je. Masalah Ahmad, mak dia panggil geng 8. Okay, lepas. Lalu musalih semak tuan-tuan nak buat lepas saja, maka tuan-tuan sempurnakan witir bersama dengan imam. Macam mana nak buat? Imam buat 2, dia bangkit yang ke-10 tu, yang ke-9 dan ke-10 tu, maka kita niat waktu tu, imam niat niat terawih, kita niat witir ikut imam. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Boleh ikut mana-mana semayang kecuali semayang jenazah. Ha. Dan sebab saya duduk tunggu rokok, tak ada rokok. Tak rokok-rokok untuk imam ni, saya faham kan. Yang kedua, semayang sunat gerhana. Sebab dia ada 2 rokok. Yang lain semua, tuan-tuan, orang semayang apa pun tuan-tuan boleh ikut jadi makmum dia. Orang tu semayang zuhur, tuan-tuan nak qadar asar, ikut dia boleh. Orang tu qadar subuh dia, tuan-tuan nak semayang zuhur, pergi. Faham tak? Sekejap dia angkat tangan, doa kunut. Tengah hari dia semayang zuhur. Yang tak boleh ikut, main jenazah dengan semayang, apa ni, dia panggil apa? Sunat gerhana. Boleh ikut bersama. Maka tuan-tuan, waktu imam duk buat semayang terawih tu, tuan-tuan niat untuk semayang witir. Cumanya yang buat satu tu tak boleh nak ikutlah, pasal ni imam buat 2, kita buat 1, maka waktu tu kita buat seorang-seorang. Syarat dia pada bulan Ramadan, sempurnakan semayang kita dengan imam. Wallahu a'lam. Cukup nah? 1.5 kan? Boleh. Boleh ke? Tengok muka macam tak apa nak boleh, macam stres. InsyaAllah. Ada soalan lagi kan? 1 lagi last. 1 last insyaAllah. Tak ada ah? Muslimat ada? Tak mutlak tu kan? Eh, mutlak. Kalau hari raya puasa kita sampai Zuhur. Sampai Zuhur pula, sampai semayang raya. Ya. Yeah. Tapi kenapa waktu raya haji sampai disunatkan sampai hari raya 4?
Ha, dia panggil kalau hari raya haji, dia takbir mutlak dia sampai habis hari tasyrik. 11, 12, 13. Dan tamat dia apa lah? Tamat dia ialah pada musalli ala sayyidina Muhammad pada tenggelamnya matahari maghrib musalli Muhammad pada hari ke-13 tu. Sebelum maghrib tu. Jadi subhanallah Muhammad, dia berdalilkan kepada perbuatan Nabi SAW dan para sahabat. Nah, sebenarnya hari raya kita yang besar, hari raya besar di antara dua hari raya ialah hari raya haji. Hari raya korban itu dia punya ranking dia lebih tinggi daripada hari raya Aidilfitri. Hari raya haji dia 3 hari. Takbir 3 hari. Hari raya puasa sehari je. Bahkan takbir nak tahu kehebatan dia tengok kepada panjangnya takbir tu. Faham tak? Lagi panjang takbir, lagi banyak hari tu maksud lagi besar sambutan dia. Ha, jadi kalau tapi kita ni terbalik. Kita sambut raya puasa lagi hebat daripada raya raya haji terbalik. Tak apalah, kedua-dua pun adalah musalli Jumaat salah dua daripada sambutan perayaan yang ada dalam agama Islam insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey. Okey. Ada lagi tak? Tak ada nah, insya-Allah tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Sembah hari raya lah, hari ni baru 24 kan. Tapi inilah jumpa tuan-tuan pun, lepas raya ni baru jumpa pula. Insya-Allah saya mengambil peluang sebenarnya untuk bercakap benda-benda yang orang jarang bercakap. Benda-benda sunnah. Yang macam ni kan. Sebab jarang kot orang duk bercakap benda-benda yang macam ni. Jadi saya cakap mudah-mudahan paling tidak pun tuan-tuan dah ada sikit ilmu apa yang kita boleh buat pada hari raya tersebut. Dia ambil berat benda macam ni, ambil berat. Bukan sekat kita, ajak anak-anak kita. Supaya anak-anak kita ni tahu apa dia nak buat pada hari raya tersebut. Mudah-mudahan insya-Allah jadi manfaat kepada kita dan anak-anak kita semua insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Saya ucap terima kasihlah kepada pihak Surau An-Nur kan. Surau An-Nur, Salih Alasi Muhammad yang sudi untuk pi ke madrasah kami pada 12 hari bulan hari tu mai ziarah kami kat sana, lepas tu bagi sumbangan lagi. Saya ucap terima kasihlah kepada semua. Mudah-mudahan sumbangan yang tuan-tuan bagi dalam bulan Ramadan ni Allah melipat gandakan jadi pahala amal kebajikan yang berpanjangan, dia gandakan sempena lagi dengan bulan Ramadan. Dan tak berhenti sekat tu, tuan-tuan yang tak ada nak bagi hari tu boleh bagi hari ni. Ada yang tak puas bagi hari tu pun boleh bagi hari ni insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah sekali kita tabung pun tak buat, tuan pak jadah kita tetap bagilah insya-Allah. Mudah-mudahan ambil kesempatan di bulan Ramadan ni. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من إبرك الصالحين واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأن باطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين